Apa lu liatin gua? Heran? Enggak, Pak. Orang lain kalau makan kacang, isinya dimakan. Kulitnya dibuang. Kok Bapak terbalik, Pak? Lucu banget, Pak. Kacang-kacang gua, mulut-mulut gua. Repot amat lu. Keluarkan barang-barang yang ada di mobil ini. Atau ku tembak kepalamu yang kayak kacang itu sampai hancur. Jangan bikin gua marah. Cepat. Cepat. Eh, Pak. Nodong-nodong nyapa ke belakang mobil. Kalau rusak gimana? Ini kan mobil setoran. Pejajaran lu, supir. Di jalanan, penumpang tidak boleh bicara sama supir. Tapi kalau penumpang lagi ditodong, supir tidak boleh ikut campur. Tau! Aduh, ampun. Lagi lo. Enggak, Pak. Aduh, enggak cukup, Pak. Nah, sekarang lo. Lo juga mau mampus. Cepat! Aduh, gua lagi kepet. Ambil sendiri nih. Sialan lo. Ntar gua ambil jantung lo. Lo baru rasa. Taruh tuh pistol di sini. Atau mau peluru segede-gede pisang Ambon ini gua tanam di perut lo yang gendut. Jangan, Om. Jangan. Mau coba? Enggak, Om. Enggak. Self-service, pakai sendiri. Ayo pakai. Satu lagi. Di kap mobil. Mungkinnya kalau nodong lihat orang, kalau udah begini siapa ngerasain? Di atas kan, Mas? Rasa-rasa lu. Berangkat kita, Bos. Nggak diajak duduk di dalam, Bos. Potongan gendut kayak lo mesti belajar lari biar badan kurus. Pir, langsung kebut ke Kodak. Iya, Bos. Bos! 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 Tobat, Bos! Saya! Bos! Tobat, Bos! Saya nggak akan jadi maling lagi, Bos! Saya mau sembahyang, Bos! Saya mau ngaji, Bos! Saya mau, Bos! Tobat! Wes saya. Keluarkan semua isi perut mesin hitung ini. Atau lu punya isi perut yang gua bongkar nanti. Woi, banyak luki ini, Wulan. Ya, ngilatang Wulan depan aja ya. Ya. Pejajaran. Gua langsung datang bulan depan.
Emangnya gua tukang kredit? Cepat keluarin semua yang ada di situ. Kalau tidak jidat lu gua bikin keriting pakai pelor. Ampun pak, ampun. Gue punya jidat jangan bikin keliting. Gue punya anak banyak. Kalau nyinyi mau uang, kasih ya. Ayo cepat keluarkan. Gue kasih, gue kasih. Bapak jangan marah-marah ya. Tunggu dulu. Ait. Ciluk. Ah, letakkan pelan-pelan Bung punya pistol di atas meja kasir. Ah, kemudian angkat pelan-pelan tangan Bung ke atas. Kalau memang hidung Bung ini tidak ingin kemasukan peluru, goblas kau nanti. Oke. Woi pak, borgol dia punya tangan. Woi kakak berani pak. Woi takut. Cepat, tau ke? Oh iya, iya pak, iya. Atau kuborgol sekalian tangan kau. Jangan pak, jangan. Hah? Ayah, kan orang ini yang yaha. Masa gak yang diborgol? Ah, bapak suka bercanda sama saya. Bikin hati orang jadi gugup. Cepat, tau ke? Hah? Cepat. Oh iya, iya, iya. Satu lagi. Ayo cepat berangkat. Ayo kampung lapar, tiga lagi. Ayo berangkat. Banyak duitnya. Ini bukan duit, ini bungkus kopi. Ngai walu-wali lah di walung tinggi. Kalau ni kakak percaya, boleh cium dah. Bukan duit, bukan duit. Betul kan? Kampung lapar, kampung lapar. Tiga lagi, ayo berangkat. Kampung lapar, Om, berangkat. Ayo, kampung lapar, Om. Ayo, copot. Ya, Om. Ayo Om, nih. Kampung lapar, berangkat Om. Kampung lapar? Iya, iya, iya. Berangkat. Ayo Bu, kampung lapar. Kayak pasar malam. Kan, bisa aja sih Bu. Emangnya kita Taman Ria? Awang, ya, coba cek. Liki, pulang. Kampung lapar. Hayya. Bentar cek, belum penuh cek. Dua lagi. Cepetan, si gendut mau beranak. Bisa aja sih Om. Sini. Eh, kok ada ambil? Eh, lampok. Ini lampok itu. Ayah kakak bisa. Mana walani? Eh, kakak walani takut lah. Ayah, gila. Itu, dia punya peto, dia punya peto. Ngacak itu. Ayah, mana bisa? Kakak walani. Ada pelukis gue berdua. Cepat lagi dua. Ayo, cepat. Ayo. Ayo, cepat lagi dua. Ngayem, boy. Primen, dok. Dok, Primen. Bagaimana, dok?
hancur, remuk, remuk. Kakinya sebelah kanan hancur dan tangannya hancur sama sekali. Pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi satu-satunya jalan harus diamputir, dipotong untuk mencegah penjalaran infeksi dan mencegah kematiannya. Itu berarti Dono harus hidup tanpa tangan dan kaki, Profesor? Ya, ya. Tanpa tangan dan kaki dan pendengaran yang tidak berfungsi lagi, dia harus dipensiunkan. Tidak mungkin. Dono belum saatnya dipensiunkan. Sebab tanpa Dono, bajingan-bajingan di kota ini akan merajalela. Padahal Dono yang paling tahu bagaimana caranya membekuk penjahat-penjahat itu. Tapi tanpa tangan dan kaki dan badan yang sudah tidak berfungsi lagi, apa dia mungkin bekerja seperti biasa? Tidak mungkin. Prof, apa tak mungkin kita cari jalan lain? Maksud saya, supaya dia tidak harus dipensiun. Iya. Memang itu sudah ada penyelidikan. Ya, penyelidikan. Tapi itu bukan di sini. Di mana? Di sana. Di mana? Di Amerika. Amerika. Jauh. Amerika mana? Sorry. Dan itu sudah diselidiki. Ya, sudah diselidiki dan dikerjakan di Amerika dengan hasil yang memuaskan. Tapi mahal sekali. Katakan, Prof, saya tidak peduli berapa biayanya. Sebab berapapun ongkosnya, pasti akan lebih mahal lagi akibat daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bandit-bandit itu kalau Dono tidak ada di antara kita. Betul sekali. Masuk. Nah, ini di Amerika, operasi ini sudah berkembang dengan baik. Apa yang disebut operasi bionik. Dan hal ini dari asal kata biologi. Wah, benar. Biologi elektronika. Dan hal ini thank you. Saudara-saudara, apa yang saudara saksikan? Ini adalah organ-organ bionik yang digerakkan oleh syaraf-syaraf elektronik yang dikendalikan dari pusat saraf di otak. Ini kekuatan yang berlipat ganda. Dan Dono akan mempunyai kekuatan yang luar biasa bila operasi ini berhasil. Tapi seperti yang saya katakan tadi, biayanya sangat mahal sekali. Brokap, maksud saya berapa biayanya, Dok? Sekitar 6 juta. Cuma 6 juta rupiah. No. Sorry. $6 juta kali, Bos. Yes. $6 million. Thank you.
Mas Bos. Apa nggak salah ya? Salah apanya? Sok tahu lu ah. Masa jarinya madep ke dalam? Hah? Dokter, dokter. Dokter, ngelinguk. Apa? Kakinya kualik. Engkau jalannya ngalor ngidul. Kerja gak beres. Untung belum saya jahit. Kalau sudah saya rasang seperti ini, jalannya bisa ngepot. Ngepot, 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 ngepot. Ya. Lu kalau ngasih gua batu sedikit amat sih lu. Pengen cepet kaya lu. Boro-boro kaya, Bang. Nah, mau betulin roda gerobak bakso yang sepeleng aja juga nih. Masih belum kesampean. Gua kira pengen kaya. Gampang. Gue ada resepnya. Apa resepnya, Bang? Lu pakein kaldu bayi di situ. Orang yang pakai begituan sekarang restorannya udah bertingkat, lo tau nggak? Kaldu bayi? Ah, itu kan cuma isu, Bang. Masa le pakai kaldu bayi? Kalau pakai kaldu ayam sih, Bang, masuk di akal. Eh, payah lo. Aki lo tengkurap. Sekarang semuanya masuk di akal, lo tau nggak? Eh, udah dengar belum? Zaman sekarang malah gua dengar ada yang pakai kaldu babu. Kaldu babu. Kaldu babu?
Masa iya sih, Bang? Lu percaya, kek? Kagak, kek. Masa bodoh lu? Duitnya besok sekalian. Nah, yang dua hari belum dibayar, Bang. Besok kalau gua gajian, gua bayar. Gua banting meduk lu. Brengsek. Pasti bapaknya nangis cara Cina kalau anaknya gue culik besok. Mau diem nih? Udah sampai. Bos, lu yakin nih betul-betul anak orang kaya yang kita mau culik? Sungguh mati, bos. Tiga hari saya selidikin tuh anak. Saban hari dia naik mobil Mercy sama temennya. Mercy, Mercy, Mercy yang mana? Bis kota juga namanya Mercy. Mercy Tiger, bos. Yang lampunya kayak ikan mas koki. Masa saya sali apa? Gini-gini juga di kampung dulu. Pernah culik anak lurah saya. Baru nyulik anak lurah aja lu udah bangga. Pih. Enak, om. Nah, coba hubungin orang tuanya. Cari alamatnya lewat tuyul. Terus lu minta tebusan yang tinggi. Kalau tebusannya tanggung-tanggung, gue bisa rugi. Lu lihat aja tuh makannya. Lu pergi berdua, ame si Tarzan. Beres, bos. Jangan lama-lama ya. Habis tuh beras kita buat kempanin dia. Beres. Cepat! Iya, bos. Cengar-cengir lu. Masuk. Udah deh, bos, lepasin aja tuh anak dari sini. Daripada dia ngabis asin. Nah, lu capek-capek nyulik. Lu tongkrongin bahari-hari. Sekarang lu suruh lepasin begitu aja. Apa lu udah pada sinting? Hah? Soalnya percuma, bos. Pahit. Apanya yang pahit? Nggak ada ininya, bos. Bos, maaf, bos. Saya kemarin salah nyulik, bos. Sabenari dia numpang naik mobil Mercy, bos, sama temennya kalau pulang sekolah. Kalau gitu yang musim saya culik bukannya dia, bos. Temennya. Goblok! Bedain anak gembel sama anak cukong aja lu gak becus. Gimana lu ngaku pernah nyulik anak lurah? Saya ketemu babenya, bos. Babenya bilang gak berasa kehilangan anak. Mana mungkin anak hilang babe gak berasa? Itu dia, saya balikin. Si tuyul yang saya culik. Kalau mau ditebus, tuh anak balik. Babenya bilang apa? Dia bilang di rumahnya ada 16 anak lain yang setengah mati dia kasih makannya. Malahan dia bilang kirim salam. Kalau perlu 5 lagi yang begituan, di rumahnya masih ada 15 lagi, bos. Sialan. Piara satu aja gue udah bangkrut. Apalagi pakai nama 5 lagi. Ron. Ya, bos. Lu cepet outin tuh anak. Ini malam juga. Gue gak tahan liat makannya. Iya, bos. Hmm.
Belakangan ini kita sering mendapat pengaduan dari masyarakat tentang beredarnya kembali buku-buku porno dan blue film. Dan yang paling mengkhawatirkan ialah bahwa sebagian besar pembelinya adalah anak-anak sekolah. Dijual sama anak sekolahan? Justru itulah tujuan mereka, ingin meracuni generasi muda. Wah, kok tega-teganya bangsat-bangsat itu menjual racun kepada anak-anak di bawah umur. Nunjuknya jangan ke gue. Maksudku bukan kau, tapi mereka. Dari tinggilah kau. Bukan main. Anak muda diracunin. Tikus kali. Dan sekarang tugas kalian berdua untuk menyelamatkan generasi penerus. Kau Indro, urus soal blue film. Di kopi, bos. Dan kau Dorman, urus soal buku-buku porno. Di Roger, bos. Loh. Kenapa kau cililah-cililih? Abis? Saya harus ngurus apa, bos? Kau tunggu saja nanti urusan yang lebih besar. Ya, baik, bos. Masa sih million dollar man? Ngurusin soal cepen nope. Tekor dong. Wah, gak enak dong, bos. Ntar gua kesel kaki gua operasi nih. Ya, kau tukar sajalah kaki kau dengan kaki meja. Biar jadi antik. Bukan begitu, bos. Betul. Emangnya gua rak piring, ha? Ada blue film nggak? Ada, Om. Mana? Berapa? Saban. Berapa tuh? Gua nggak ngerti. Bahasa Indonesia aja deh. Nah, apa sih orang kalau bisnis bawaannya pakai bahasa Cina melulu? 30.000, Om. Mahal banget. Soalnya bintangnya bintang spesial nih, Om. Bintang lokal. Emang kalau bintang lokal mahalan dari bintang impor? Si Om. Kalau blue film mahalan bintang lokal dari yang impor. Soalnya orang-orang kan jadi penasaran, pengen ngeliat masa dewek main gituan. Yang ini yang main siapa? Ah, nah. Masa tampak gak punya dosa begitu? Mau main blue film? Si Om, zaman sekarang mah jangan percaya sama tampak yang gak punya dosa. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Masih banyak orang lain yang mau. Jangan dibuka di sini dong, Om. Aduh. Ini kan tempat rame. Ntar kalau TK lihat aja saya dibawa ke disco, Om. Disco? Ngapain? Disco, kantor polisi. Kan selnya remang-remang kayak di disco. Bisa aja. Si Om. Nih. Ya salam. Abis kebobok celengan nih, Om. Alah. Biar receh juga pan duit. Cewek tamat tuh kayak hemong. Apaan tuh hemong? Hemong lu kagak tahu pakai ngomong digiring ke disco segala lagi lu. Ah. Om. Hemong apaan sih? Hemong tuh bencong kayak lu. Huh? Sialan gua dikata bencong. Nah, anak gua udah 6. Kenapa? Nah, buat Om, saya kasih harga perkenal aja, Om. Saya kasih diskon. Apa diskon? Harga potongan, Om. Hey, sama gua, lu ngomong jangan pakai bahasa yang keriting. Gua gak ngerti. Brokap. Brokap? Nah, akhirnya kan kau bingung sendiri. Brokap? Apaan tuh brokap, Om? Nah, lu ngomong pakai bahasa keriting. Gua pakai bahasa kribo, lu enggak ngerti.
Rokap itu artinya berapa? Apa kayak di roang? 15 ya om. 15 apa? 15 perak? 15 perak. 15 perak sih gambarnya gak telanjang om. Koran aja gak dapat segitu. 15 ribu? Gak mahal deh buat om. Alah, lihat cewek bule di bioskop aja juga cuma 1000. Bergerak pakai ngomong lagi. Tapi gak telanjang kan? Ah, lu bikin gua jadi penasaran aja. Nah, lu hitung sendirilah. Kurang dong, bos. Nanti dulu. Kok dikurangin 100 lagi? Buat naik bis pulang lah. Masa lu suruh gua pulang jalan kaki? Nanti dengkul gua keburu copot sebelum sempat buka nih buku. Enggak hot. Kepala lu gua copotin, tahu? Beres deh, bos. Pokoknya, kalau masih kurang hot juga, taruh aja di atas kompor minyak tanah. Ditanggung angus deh. Kepala lu gua bakar biar garing. Spion 6000. Gimana? Beres? Tempat penjual sudah diketahui. Tinggal comot. Jangan ngomong aja lu. Yang penting barang bukti mana? Nih. Ah, good, good. Masuk. Soal Blue Film sih kecil. Malah saya dapat yang pemainnya bintang lokal lagi, bos. Daging lokal? Budek. Daging lokal? Budek. Bintang lokal. Masa di bintang lokal mau main film begituan? Ya, bos. Zaman sekarang banyak orang-orang yang mukanya doang malaikat. Oh, perannya belis mbok ya. Padahal sih kerjaannya dua cula, bos. Apaan dua cula? Pelacur. Dalam bahasa prokemnya kan badak. Itu dulu, Bror. Sekarang dalam bahasa prokem yang telah disempurnakan dipakai istilah dua cula. Kayak salep aja. Ya, sama-sama buat nyembuhin gatel. Eh, mana barangnya? Tunggu dulu. Buku-buku porno ini tentu akan lebih menarik untuk dibuka lebih dulu. Sarang dan penjajah bukunya sudah saya ketahui. Tindakan berikutnya tinggal cep. Bayangkan bos, bayangkan friend, bayangkan urusan negara yang bernama buku-buku porno bisa diselesaikan oleh Dorman dalam waktu beberapa jam saja. Coba bos, kalau tidak karena si Dorman, tak mungkin bisa saya berhasil itu. Ah, sudah sepantasnya toh aku dapat bintang jasa. Buku porno dari mana ini? Dari Sweden lah. Bos kan bisa lihat sendiri, semuanya orang-orang kulit putih. Sweden sebelah mana? Eropa. kulit putih, buku naising putih. Turunkan kakimu. Bocah di kantor diangkat kaki, orang anak pendidikannya blabar pisan. Sialan. Satu nusa, satu bangsa. Masih juga gua kena tipu. Jangan bikin malu korps dong. Masa bisa ditipu sama bandit kelas jigoan? Sudah, jangan ketawa. Lekas kau buka apa yang kau bawa tadi. Jangan-jangan kau juga kena tipu. Oh, itu tidak mungkin, bos. Ini bukti otentik. Blue Film dengan bintang lokal.
Sekali beli, bisa dua pihak tertangkap. Penjual dan bintang lokal yang bikin malu nama bangsa. Cepat buka. Kita lihat sama-sama siapa bintang lokalnya. Oh, bos. Keburu nafsu amat. Tenang aja, bos. Alah, paling-paling juga film Mickey Mouse. Emangnya lo. Banyak nyamuk ya. Selamat nonton Blue Film, Om. Yang lainnya apa tuh? Obat nyamuk, bos. Hei, aku biar ditipu juga tetap dari buku ke buku. Tapi kalau kau kan lebih gawat lagi. Film ditukar obat nyamuk. Hah, itu sih namanya kebobolan tujuh turunan. Alah, demen bener lo lihat temen susah. Keuangan kita semakin tipis. Yang namanya limon di warung-warung Tegal, tempat lu makan selama ini, semakin bertumpuk. Kalau dalam 1-2 hari ini kita tidak dapat culik orang yang dapat kita peras uang tebusannya, maka satu-satunya jalan lu pada gua onslah. Lu ngerti apa artinya onslah? Tau, bos. Bagus. Apa artinya onslah? Hadiah. Nenek moyang lu hadiah dipecat. Diam. Lu mau gua onslah? Enggak, bos. Nah, artinya lu mesti pada ikut mikir. Siapa kira-kira yang bakalan kita culik nih malam atau paling lambat besok malam? Ngerti? Ngerti, bos. Nah, Run, siapa kira-kira menurut lu nih malam yang kita culik? Anaknya yang punya perusahaan tusuk gigi, bos. Udah, jangan anak kecil lagi. Ntar bukan anak orang kaya lu culik, anak gelandangan lagi. Lu robot, siapa kira-kira yang bakalan kita culik nih malam? Babunya si Atung. Yang bukan-bukan aja lu, bot. Kalau inem yang di film sih bisa jadi duit. Kalau inem babu yang punya pabrik balon, paling-paling lu laku jual sama tukang loa. Yang lainnya, bot. Yang bukan-bukan aja. Lu, San, kok bodoh amat lu ini hari? Biasanya lu punya ide yang mengkilat, Pan. Kok ini hari lu bodoh? Mikir, mikir, pikir dong pakai otak. Ayo ngomong, ngomong, ngomong dong. Oh iya, bos. Sekarang baru ayah ingat. Seminggu lagi di stadion bakal ada show besar-besaran dari satu penyanyi yang paling beken ini tahun. Namanya aja, bos, Rita Aduhai Merdu Banget, bos. Si Rita Aduhai Merdu Banget? Iya, bos. Iya, yeah, gue inget. Penyanyi yang katanya kasetnya laku 2 truk kan? Iya, bos. Kabarnya tuh penyanyi bakal diundang ke Arab buat ngeramein pesta sunatnya anak raja, bos. Iya, iya, gue inget. Tapi apa hubungannya dengan urusan kita? Ayah denger kartis buat Saudi Stadion udah terjual habis. Malah catutannya, bos, ada orang gile. Dia berani tuker ambil TV bekelir asal bisa aja nonton. Artinya, kalau tuh malam Rita Aduhai Merdu Banget nggak nongol di stadion, kan si panitia bisa jadi pekedel diinjek-injek rakyat. Jadi maksud lu kita... Iya, bos, percis. Kita culik dia, minta tebusan dari panitia show. Tumben otak lu bening, San. Makan apa lu ini hari, ha? Ini malam dia ada latihan di Kebayoran. Alamat ada Maya, bos. Ah, kalau begitu, bagaimana cara ngejebaknya? Itu perempuan yang katanya keringatnya orang berani bayar 1 juta, kita bisa ringkus. Bikin kaget gue. Perlu gue tak. Banyak-banyak anak pencagi, cuma satu yang ada di dalam tas.
nyawa mati. Ingat bos, tugas lo, si Rita nggak boleh baret barang sedikit, biar mulus, juga rambutnya selembar jangan sampai ada yang rontok. Lo inget-inget tuh. Wilson. Badan kurus bukan enggak makan, kurus sebab banyaknya pikiran. Tutup semua pintu jendela. Saya mau coba lari. Aduh, tolong, ampun. Om, ngapain itu? Om, jangan dirusak, Om. Aduh. Woi. Layangan.
saya. Oh, aduh. Gajah bengkak. Tolongin saya. Babi bunting. Turunin gue. Non, enggak lapar. Kok nasinya enggak dicolek-colek? Makan. Ntar perutnya emah. Sekarang lagi musimnya. Artis-artis pada mati karena lapar sama leper. Ayo makan. Biar. Mampus juga biar. Mampus. Jangan suka ngomongin mati, Non. Emangnya enak dalam kubur. Tegupul, tegupul. Makan ya, manis. Apa mau saya suapin? Gak sudi. Perempuan, mentang-mentang cakep, lagunya so banget. Gini-gini gua belum pernah diacil sama cewek, tahu? Lu kepengen dicium sama si robot? Kepengen? Robot, sini lu. Unjukin gigi lu. Biar Nona ini bisa ngebayangin bagaimana kalau bibirnya dicium sama lu. Waduh, Non. Kalau dicium si robot, bibir bisa keriting, Non. Nah, sekarang lebih baik dengerin omongan saya. Kalau tidak si robot gatal bibirnya, mau mencium bibir Nona. Tapi apa urusannya saya diculik begini? Mana mungkin saya culik orang, Nona, kalau tidak ada maksudnya. Saya tidak dipanggil Raja Culik kalau saya tidak jago dalam soal culik-menculik, Nona. Tapi sebentar lagi saya harus muncul di show besar. Dan setiap hari saya harus latihan. Nah, itulah letak persoalannya, Nona. Nona akan muncul dalam show nanti. Dan karcis sudah terjual habis. Andai kata Nona tidak muncul nanti, panitia mati dikeroyok rakyat. Atau ditangkap sama yang berwajib. Maksud, Bung? Saya akan kirim surat kepada panitia. Dan minta uang tebusan untuk kebebasan Nona kembali. Kalau mereka tidak mau bayar? Tidak mungkin. Mereka butuh Nona saat ini. Melebihi ibu mereka sendiri. Saya minta berapa saja. Pasti mereka mau membayar. Asal Nona bisa muncul dalam show mereka nanti. Nah, sekarang makanlah yang banyak. Jangan sampai Nona muncul nanti dalam keadaan tubuh kurus kering. Yang suka tulang cuma anjing. Lelaki penggemar Nona sudah beli karcis mahal. Ingin melihat penyanyi pujaannya muncul dalam keadaan segar dan montok. Nah, kalau ada apa-apa, sebut aja Badrun. Sialan bener, gua dikobok. Berapa orang yang culik si Rita? Yang satu jelek, yang satu mendingan sedikit, yang satu badannya gede kayak badak, kepalanya botak, kayak labu. Kalau dia buka mulut, merinding liatnya kan. Giginya seperti gergaji dari baja, tajam-tajam. Tenaganya barangkali 10 kali lebih kuat daripada banteng. Bayangin kan. Air dilempar sekali langsung nyangsang di atas pohon. Sebelum pergi dia pesen apa? Yang giginya dari baja bilang mau kasih kabar di mana akan bisa tebus Non Rita nanti. Kok sampai sekarang belum ada kabarnya? Dia lupa kali kan? Lupa. Goblok lu. Orang habis nyulik lupa. Dia nyulik kan ada maksudnya. Kenapa kan? Gak nggak nembus kan? Ini. Cuma dari karet kan? Kan? Ada suratnya kan? Kurang ajar.
kirim surat aja pakai pane. Hampir gua game. Buka deh kan. Pasti dari berandal-berandal yang nyulik non Rita. Don Sobis yang brengsek. Setan. Enak aja. Anak kurang ngajar nih. Orang mestinya sama gue yang terhormat. Ini yang brengsek. Dasar gak pernah makan bagus sekolahan. Terusin deh kan. Terusin deh bacanya. Boleh nafsu. Berani merita-merita gue lo ya. Maaf deh kan. Ini kan urusan hidup matinya non Rita. Baca aja deh kan. Burung merpati ada di tangan gue. Mulai ini hari siapin aja duit 25 juta. Atau burung lu gak balik lagi. Setan bener. Duit 25 juta. Enak aja. Dia sangka gak duit cita sendiri barangkali ya. Terusin deh kan bacanya. Terusin. Gue tabok bacot lu bertau lu. Gue lagi mikir nih. Duit digocor daripada gue ngejamret. Kalau pengen lihat burung lu nyanyi di panggung show yang lu bikin, tunggu instruksi gue selanjutnya. Selamat bingung. Kontet Raja Culik. NB. Awas, berani ngadu ngeplokis, kualat lo. Kualat. Nah kan, ada ancaman begitu kok. Tawe, buat bantuan gue mikir. Mikir? Lapor aja ke polisi kan. Budek apa lo? Kan tadi gue udah bacain. Kalau ngadu ngeplokis, kualat. Alah, semua culik memang begitu ancamannya. Aduin aja deh kan. Di tangan Plokis, semua kasus beginian gampang diberesin. Kalau Raja Culik tahu, mampus gue. Kan ada Plokis yang gak pakai pakaian dinas kan? Tekap. Nah iya, suruh aja Tekap beresin. Kan gak ketahuan kan? Oke deh. Kapan show itu dilaksanakan? 5 hari lagi, Pak. Karcisnya sudah dijual? Oh, bukan sudah dijual, Pak. Bahkan sudah habis. Kalau begitu, apapun yang terjadi, Nona Rita sudah harus diketemukan sebelum waktu 5 hari. Iya, Pak. Tolong ya, Pak. Kalau sampai Rita tidak hadir, saya bisa digebukin orang satu stadion, Pak. Tolong ya, Pak. Tenang. Percayakan pada petugas. Adakah di antara potret-potret itu yang saudara kenali sebagai penculik Nona Rita? Ada enggak? Cepetan dong lo. Bagaimana saya bisa ngenalin? Lawang nyekatnya di tempat gelap kok. Oke. Saya akan coba perlihatkan kepada saudara beberapa foto slide. Baik, Pak. Coba perhatikan gambar ini. Yang ini? Oh, bukan, Pak. Mungkin yang ini. Nah, yang ini. Itu juga bukan. Yakin? Yakin, Pak. Saya kenal, Pak. Coba yang ini. Itu juga bukan, Pak. Ini bukan, itu bukan sih siapa wonge. Kalau gitu, yang saudara maksud giginya seperti ikan hiu. Coba perhatikan tempe bongkrek ini. Nah, ini dia, Pak. Orangnya yang bikin saya nyangsang di atas pohon, Pak. Nah, sekarang Bapak boleh pulang. Biarkan saya dan anak buah saya menyelesaikan persoalan ini. Pak, minta tolong, Pak. Jangan sampai Raja Culik tahu yang saya lapor sama Plokis. Apa kue Plokis? Itu bahasa prokem, Pak. Maksudnya polisi. Don't worry. Jangan khawatir, di sini punya tim yang biasa main halus. Raba-raba, cium-cium, peluk, langsung tangkap. Selepet! Dijamin tidak kentara. Dan jangan lupa, Pak, beri laporan setiap saat bila ada perkembangan baru. Apa saja. Baik, Pak. Ya, Pak. Permisi. Yuk. Mari.
Panggil spion 6.000.000 dan 600.000 ke kamar saya ya. Cepat. Minta. Aduh, aduh, aduh. Itu jatuh toh? Kagak, cuman kejengkang. Jahil amat lo. Kopi manis tengah. Kopi biar. Kopi manis. Gak ada. Di sini hanya untuk minuman keras. Lo pikir kopi bukan minuman keras? Maksud kami minuman yang memabukkan, Pak. Kopi juga bisa mabokin. Coba lo minum seember. Kalau kagak mata lo melotot sebulan. Pokoknya di sini nggak ada kopi, Pak. Eh, lu aduh. Denny, Boy, ada Coca-Cola. Hah? Ada, Pak. Nah, kasih 3 lah. Ah, nggak usah. Bikin 2 saja. Aku mau minum yang lain. Ada spiritus. Spiritus? Ya,